baik, hari ini kita masih lanjutan gugatan anggota kita, Saudara Indriansah melawan PT Batara Tabaraka atau Golden Boutique Hotel. Dalam hal ini kasusnya adalah PHK, pemutusan hubungan kerja sepihak, kita katakan sepihak, pun memang dalam hal ini pengusaha mengatakan bahwa Indriansah adalah PKWT statusnya. Tetapi faktanya adalah Saudara Indriansah sudah bekerja hampir 10 tahun dan itu terus-menerus. Dan kita bicara hotel, dalam hal ini Departemen Front Office itu secara undang-undang tidak diperbolehkan sebetulnya merekrut anggotanya atau buruhnya dengan status PKWT. Karena Front Office itu menjadi bagian pekerjaan inti atau kalau kita bicara bahasanya lah core business. Nah, tetapi yang menjadi fakta adalah bahwa PHK ini kualifikasinya menurut mereka adalah karena kontraknya habis. Pun memang sebelumnya kita sudah pengalaman dengan kawan sebelumnya di PHK dengan alasan kontrak, tetapi pengadilan menolak. Artinya dalam hal ini mengabulkan gugatan kita kepada kawan kita sebelumnya yang statusnya hampir sama, kasusnya PKWT, habis kontrak, tapi pengadilan memutus bahwa kawan kita ini mendapatkan uang pesangon, kompensasi pesangon. Dan ini terjadi lagi kepada Saudara Indriansah dan mungkin akan banyak kawan-kawan lainnya. Hari ini kita saksi, agenda saksi, yaitu kita menghadirkan dua saksi, yaitu Saudara Mulyadi dan juga Saudara Teguh, yang statusnya hampir sama ya, Pak Mul juga adalah buruh di sana, dan ter-PHK juga. Ya, harapan kita adalah saksi ini menguatkan bukti-bukti kita untuk menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan apa yang menjadi hak. Saya tidak bilang ini tuntutan, sebetulnya ini adalah normatif, ini adalah hak saya Indriansah. Ketika di PHK, dengan status kerja seperti ini, wajib pengusaha memberikan kompensasi pesangonnya. Itu ada teman Pak Mahmud. Ya, jadi gini, jadi tadi pekerjaan Saudara Indriansah itu bell drive, kita sudah coba googling ya, ternyata ini merupakan pekerjaan yang sangat penting karena menyangkut kepuasan pelanggan. Betul. Atau customer satisfaction ya, ini sangat penting. Dan kegiatan hari ini adalah dalam upaya menyesuaikan antara dalil gugatan, bukti, dan keterangan saksi ya. Diharapkan dengan persesuaian antara gugatan, dalil gugatan, bukti, dan saksi itu semakin meyakinkan majelis hakim bahwa memang perkara ini akan diputus sesuai dengan perkara yang terdahulu ya, yang kasus Teguh itu ya. Ya, jadi kita berharap bahwa dalam putusannya nanti majelis hakim akan mengabulkan gugatan kita baik sebagian atau seluruhnya ya. Saya kira itu aja yang paling penting untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita ke depannya lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Pak Mulyadi yang sudah memberikan kesaksiannya dengan sangat baik tadi. Ya, nanti Allah yang membalas, Pak. Demikian, Pak, saya kira ya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih.